Bacaan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1298 Garis Miring Sekjen Garis Miring 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pemberhentian dan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertama, memberhentikan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan dan kelas jabatan, sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan 6 daftar lampiran keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dengan jabatan dan kelas jabatan, sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan 8 daftar lampiran keputusan ini. Ketiga, pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua keputusan ini melaksanakan tugas jabatannya terhitung sejak tanggal ditetapkan. Keempat, hak keuangan dan administrasi pegawai negeri sipil dalam jabatan pengawas Sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama, keputusan ini diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kelima, keputusan ini mulai berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya salinan, dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2022. Sekretaris Jenderal tertanda Indra Iskandar. Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1298 garis miring sekjen garis miring 2022 tanggal 2 Juni 2022. Nomor Dama Jabatan 1. Aan Andriani MH, Kepala Subbagian Tata Usaha Sekretariat Musyawarah Pimpinan, Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan 2. Agus Nuryadin Esos, Kepala Subbagian Tata Usaha Pusat Teknologi Informasi 3. Rosweni Sukandar SAP, Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Utama Bagian Administrasi Inspektorat Utama 4. Aprilia Desi Kurniati SE. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat 1. 5. Edi Sumitra SE. Kepala Subbagian Perjalanan Dinas Dalam Negeri. Sekretariat Jenderal Bagian Perjalanan 6. Anggara Akbar SE. Kepala Subbagian Penataan Jabatan. Bagian Organisasi dan Tata Laksana. Sekretaris Jenderal Tertanda Indra Iskandar. Petikan keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 1176 garis miring sekjen garis miring 2022 1177 garis miring sekjen garis miring 2022 1285 garis miring sekjen garis miring 2022 1286 garis miring sekjen garis miring 2022 1287 garis miring sekjen garis miring 2022 1288 garis miring sekjen garis miring 2022 1289 garis miring sekjen garis miring 2022 1.290 garis miring sekjen garis miring 2022 1291 garis miring sekjen garis miring 2022 1292 garis miring sekjen garis miring 2022 1293 garis miring sekjen garis miring 2022 1294 Garis miring sekjen, garis miring 2022, 1.295, garis miring sekjen, garis miring 2022, 1.296, garis miring sekjen, garis miring 2022, 1.297, garis miring sekjen, garis miring 2022, 1.299, garis miring sekjen, garis miring 2022 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan. Menetapkan keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan fungsional pada Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pertama, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan dan kelas jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dan 8 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini melaksanakan tugas jabatannya terhitung sejak tanggal ditetapkan. Ketiga, hak keuangan dan administrasi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama keputusan ini diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Keempat, keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan. Dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2022. Sekretaris Jenderal Tertanda Indra Iskandar. Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 2 Juni 2022. Nomor nama jabatan. 1. Adi Prasetyo Satrio Wibowo S.MMAP. Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda. 2. Ade Nurul Aida SE. Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Ahli Muda. 3. Nur Azizah SHMH, analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli muda. 4. Muhammad Wildan Ramdhani SHMKN, analis pemantauan perundang-undangan legislatif ahli muda. 5. Ira Chandra Puspita SHMH, analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli muda. 6. Anissa Putri Andini SHMH, analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli muda. 7. Esther Yolanda Friska SHMH, analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli muda. 8. Reza Ashari SHLLM, analis pemantauan peraturan perundang-undangan legislatif ahli muda. 9. Putri Ade Norvita Sari SHMH, Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda. 10. Yosa Jeremia Donovan SHMH. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda. 11. Bintang Wicaksono Aji SHMH. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda. 12. Titi Endartini SAP. Perisalah Legislatif Ahli Muda. 13. Marno SAP, Perisalah Legislatif Ahli Muda. 14. Ella Santi Gusrini SE, Perisalah Legislatif Ahli Muda. 15. Nadia Sucianti Karisa SH, Perisalah Legislatif Ahli Pertama. 16. Izati STME, Widya Suara Ahli Muda. Sekretaris Jenderal Tertanda Indra Iskandar. Persiapan pengucapan sumpah. Rohaniwan Islam dan rohaniwan Kristen disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah jabatan pejabat pengawas dan pejabat fungsional sekretariat jenderal DPR menurut agama Islam dan Kristen dipandu oleh sekretaris jenderal DPR. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara Apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Bersedia. Ikutilah kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah. Demi Allah. Ikuti seluruhnya. Saya bersumpah. Saya bersumpah. Bahwa saya bahwa saya akan setia dan taat akan setia dan taat kepada undang-undang dasar negara Republik Indonesia kepada undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh lurusnya dengan seluruh seluruhnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara kepada bangsa dan negara bahwa saya bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya bahwa saya akan menjaga integritas akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Kiranya Tuhan menolong saya, para rohaniwan, disilakan kembali ke tempat semula. penanda tanganan berita acara sumpah secara simbolis kepada pejabat yang telah ditunjuk untuk mewakili penanda tanganan dan para saksi disilakan maju ke meja penanda tanganan. Penanda tanganan didahului oleh pejabat yang telah diambil sumpahnya beragama Islam kami silakan kepada Bapak Edi Sumitra SE. Kemudian pejabat yang telah diambil sumpahnya beragama Kristen, kami silakan kepada Ibu Aprilia Desi Kurniati SE. Berikutnya, para saksi, kami silakan kepada Bapak Dataranda Suratna MSI. Kemudian kami silakan kepada Bapak Dr. Indra Pahlevi SIP MSI. Dan diakhiri oleh Sekretaris Jenderal DPR, kepada Bapak Dr. Insinyur Indra Iskandar MSI, disilakan dengan hormat. penandatanganan selesai, disilakan kembali ke tempat semula. Dilanjutkan dengan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya, 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun, diawali pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia, nomor 56 garis miring TK, garis miring tahun 2021, tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Kedua, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya, petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2021, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo. Lampiran Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Garis Miring TK Garis Miring Tahun 2021 Tanggal 28 Juli 2021 Satya Lancana 30 Tahun Nomor Dama 1. Dr. Andes Helmizar M.E. 2. Dr. Andes Jaka Dwi Narko M.S.I. 3. Dr. Anda Suratna MSI. 4. II Uriningsi SAP. 5. Dr. Anda Hani Yuliasih MSI. 6. Dr. Anda Nurul Faiziah. 7. Dr. Anda Budi Kuntario. 8. Joko Suroso. 9. Adrian SH. 10. Holib Wahyudi Esos. 11. Diah Renowati Esos. 12. Lailan Safina Esos. 13. Erwina Susianti SST. 14. Raharjo Herutomo SAP. 15. Kusdaryati SH. 16. Muhammad Ali Esos. 17. Sri Arianti. 18. Maria Dumari Simanjuntak. 19 Nur Komalasari 20 Sri Lestari 21 Tarsa Priyono Satya Lancana 20 tahun nomor nama 1 Suhartono SIP MPP 2 Michiko Dewi SH 3 Mulus Karyadi Satya Lancana 10 tahun nomor nama 1. Dr. Dian Mardiani 2. Imel Dayati SPD 3. Zulaifa Rusnawati SE 4. Rion Gustav Esos MIKOM 5. Muhammad Nasir ST MSI 6. Muhammad Arif Sardi 7. Jetri Dones Hutagalung AMD penyematan penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana karya Satya 30 tahun, 20 tahun dan 10 tahun oleh para pejabat pimpinan tinggi media kepada Sekretaris Jenderal DPR, Deputi Bidang Administrasi, Kepala Badan Kalian, Inspektur Utama dan Pelaksana Tugas Deputi Bidang Persidangan diserahkan menuju tempat penyematan. sambutan Sekretaris Jenderal DPR. Bismillahirrahmanirrahim. <kuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pejabat tinggi media, Bapak Kepala Badan Keahlian, Bapak Inspektur Utama, Bapak Deputi Administrasi, Ibu Deputi Persidangan, rekan-rekan para pejabat tinggi eh, pratama yang hadir pada sore hari ini, pejabat administrator, pejabat pengawas, para pejabat fungsional, dan undangan hadirin sekalian yang berbahagia. alamin segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi kesempatan kita pada hari ini sehingga kita dapat melaksanakan acara pelantikan pejabat pelaksana, pejabat fungsional juga serta penyematan anugerah kepada rekan-rekan kita yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan gigih selama 30 tahun lebih, selama 20 tahun lebih dan selama 10 tahun lebih. Pertama, saya ingin mengucapkan selamat memban amanah baru kepada Pejabat pengawas dan pejabat fungsional yang dilantik dan diambil sumpahnya pada hari ini, secara pribadi saya menyampaikan, orang-orang yang memimpin, baik memiliki jabatan maupun tidak, akan berjuang menjadikan segala sesuatunya lebih baik. Sesungguhnya, kepemimpinan sejati sebagai ajakan kepada orang lain untuk menuju sesuatu yang lebih baik atau bahkan kehebatan. Jangan dilupakan bahwa kita tidak bisa memberikan sesuatu yang tidak kita miliki. Kita tidak bisa mengajak orang lain untuk masuk bila kita sendiri belum berada di dalamnya. Intinya pengaruh dan inspirasi datang dari orangnya, Bukan karena posisinya, mewujudkan sekretariat jenderal yang profesional, andal, dan akuntabel dalam mendukung fungsi DPR bukanlah tugas mudah yang bisa dikerjakan satu orang saja. Kita tidak lagi membutuhkan yang namanya Superman, kita membutuhkan super team untuk mewujudkan. Kita butuh kerjasama yang harmonis dari semua unsur pegawai yang ada di dalam Sekretariat Jenderal. Bukan hanya kerja bersama-sama, tapi kerjasama yang tulus, yang memiliki satu rasa yang sama, yaitu rasa bangga menjadi pelayan-pelayan bangsa. Bagi para pejabat pengawas yang dilantik hari ini. Saya harapkan saudara-saudara dapat bekerja dengan lebih profesional, memiliki perencanaan yang matang, dan tujuan yang visioner jauh ke depan terhadap tantangan organisasi yang terus berubah. Dengan amanah baru, jadilah pribadi yang unggul. Bangunlah komunikasi dan kerjasama yang baik dengan atasan. Dengan bawahan dan dengan seluruh kolega atau stakeholder tempat Anda bekerja, berikan pelayanan yang tulus, ikhlas tanpa pamrih. Saat ini kita tengah memasuki kondisi realitas fuka, yaitu secara singkat saya sebutkan, fuka. Dalam bahasa sederhananya adalah perubahan atau ketidakpastian. Kondisi yang labil dan berubah dengan sangat cepat, penuh ketidakpastian, sulit diprediksi, dengan akurat. Apa yang akan terjadi di depan tantangan? Selain itu juga dunia masih harus waspada dengan pandemi COVID-19 yang telah mendekonstruksi berbagai dimensi kehidupan. Kondisi ini merupakan sebuah tantangan sekaligus. Peluang bagi pemimpin perubahan untuk melakukan terobosan dan inovasi pelayanan publik yang lebih baik, serta mencari langkah-langkah antisipatif terhadap hal-hal yang tidak terduga di masa yang akan datang, bahkan dalam pendekatan administratif ke depan, kita semua harus memiliki standar manajemen risiko terhadap setiap pekerjaan yang kita lakukan. Sehingga kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas monoton atau biasa dikenal dengan bisnis as usual. Ini semua untuk mendukung penerapan human capital management strategy atau smart ASN 2024. Karena persaingan global saat ini masuk dalam ranah digital, termasuk pada sistem pemerintahan, Indonesia mau tidak mau juga ikut dalam arus revolusi industri 4.0 tersebut. Setiap aparatur sipil negara dipaksa untuk adaptif terhadap teknologi agar kinerjanya atau pelayanannya lebih cepat, akurat, dan efisien. Digitalisasi birokrasi untuk pelayanan yang optimal adalah hal yang tidak bisa lagi disanggah atau dicegah. Dengan para pejabat fungsional, saya ingatkan bahwa mengumpulkan angka kredit demi kemajuan karir memanglah penting. Namun demikian, saya harap saudara senantiasa memberikan makna dan ketulusan dalam setiap pekerjaan. Dan karya yang dilakukan karena keahlian dan kompetensi yang saudara miliki hari ini bukan hanya berasal dari kemampuan akademik dan pengalaman saudara. Semua itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, gunakanlah dengan baik untuk membantu sesama, untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Dengan jabatan baru ini, artinya saudara punya kesempatan yang lebih besar untuk memberikan kontribusi nyata bagi saya. Mengingatkan untuk kita semua tak terkecuali untuk diri saya bahwa kita adalah pemimpin perubahan yang terbuka, di mana kita dapat menjadi penjelas, kemana tujuan kapal kita berlabuh. Dan berlayar, semua anggota tim atau yang berada di bawah koordinasi kita perlu tahu apa yang sebenarnya sedang kita lakukan untuk mencapai tujuan bersama tersebut dan bagaimana melakukannya. Jangan menjadi pemimpin, tidak tahu apa sebenarnya yang ingin kita capai. Selain bekerja seperti biasa, kedua pemimpin harus update. Setiap perkembangan dapat mengestimasi dan memprediksi kapan, bagaimana, sampai ke tujuan. Pemimpin juga harus gemar berdiskusi. Semakin gemar kita berdiskusi, maka kita sudah memiliki salah satu sikap menjadi pemimpin yang terbuka. Terakhir, seorang pemimpin harus menjadi pendengar yang baik. Dorong setiap orang untuk menyampaikan ide dan gagas-gagasannya. Terkadang ide besar justru datang dari orang yang kita anggap biasa. Saudara-saudara, saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang hari ini dianugerahkan atau disematkan oleh negara pengabdian yang luar biasa. Ada rekan-rekan yang mengabdi sudah di atas 30 tahun, di atas 20 tahun dan di atas 10 tahun. Sesuatu perjalanan yang sangat luar biasa pengabdian pada bangsa negara pada organisasi. Rasanya apa yang kita lakukan baru kemarin sore bersama-sama kita mulai. Hari ini kita menginjak bekerja belasan puluhan tahun pada Sekretariat Jenderal. Tentu sesuatu yang sangat membanggakan dan patut ditularkan kepada adik-adik kita yang lain. Terakhir, saya akan menyampaikan sebuah pantun supaya nggak serius dan tegang. Buah apel warna merah, dimakan pagi yang cerah, bekerjalah tuntaskan amanah agar hidup makin berkah. Demikian juga yang dapat saya sampaikan tadi bagi para pejabat pengawas, pejabat fungsional yang dilantik hari ini untuk segera dapat menjalankan tugas masing-masing dan semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Bila hitafiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat didahului oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama dan diikuti undangan lainnya. Pemberian ucapan selamat selesai. Bersih, bersih, bersih. Dilanjutkan foto bersama. foto bersama dengan para pejabat pimpinan tinggi media dan juga tinggi pratama dengan para pejabat yang telah diambil sumpahnya kemudian sesi kedua dengan para penerima satya lancana kami silakan untuk menuju tempat foto kami silakan kepada pejabat yang telah diambil sumpahnya dan juga para penerima satya lencana yang telah selesai pemberian sesi, Tema selamat. Sesi pertama yang pelantik dulu, pelantikan pejabat dulu ya, foto dengan Pak Sekjen yang pertama, sesi pertama. Untuk sesi kedua nanti yang satya lencana untuk bersiap-siap. sesi pertama untuk penantikan pejabat yang sesi kedua nanti yang sate lancana 30 untuk bersiap mungkin di belakang kali ya pak yang yang kanan kurang kesana dapat nggak Baik, sudah siap? Tiga, dua, satu. Sekali lagi, tiga, dua, satu. Sekarang dengan gaya bebasnya, tiga, dua, satu. Baik, untuk sesi pertama selesai. Selanjutkan dengan sesi kedua dengan para penerima satya lencana. Untuk tamu undangan yang baru saja dilantik, boleh men, men, apa? ada hidangan yang telah kami siapkan. Kami mohon, kami persilakan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Silakan. Baik. Sudah siap Oke sudah siap Bapak dan Ibu 3 2 1 Sekali lagi 3 2 1 Sekarang dengan gaya bebasnya Bapak dan Ibu 3 2 1 Sekali lagi 3 2 1 Ya foto bersama selesai Baik dengan selesainya foto bersama maka selesailah seluruh rangkaian upacara pengucapan sumpah jabatan pejabat dan penyempatan satya lencana telah selesai dilaksanakan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan kepada seluruh undangan untuk menikmati jamuan hidangan yang telah kami siapkan untuk undangan para pejabat eselon 1 dan eselon 2 berada di sebelah kanan dan untuk undangan lainnya di sebelah kiri. Selamat menikmati dan terima kasih.